Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana sila take down post ini atau sengaja reka kad kawin bersama Alif Aziz demi viral Ruhaini Selar pemilik bisnes tersebut. Pelakon Ruhainis menyelar tindakan pemilik pengusaha kad kawin digital yang dikatakan sengaja ingin mencari kontroversi dengan mereka kad jemputan kawin yang tertera namanya bersama pelakon dan penyanyi Alif Aziz. Menurut Ruhainis, tindakan tersebut sememangnya agak keterlaluan dan bukan cara terbaik untuk menjalankan bisnis. Sila take down post ini atau tindakan tegas akan diambil dan saya juga tidak akan halalkan awak berbisnis dengan cara menggunakan nama saya untuk tujuan viralkan bisnis awak. Saya tidak akan halalkan tulisnya di ruangan Instagram story. Pada masa sama, pelakon drama bintang ini turut memberi amarah kepada semua pihak untuk tidak membuat cerita palsu atau fitnah melibatkan dirinya. Terlalu lama saya mendiamkan diri dan membiarkan orang mereka mencerita fitnah macam-macam tentang saya. Terlalu banyak juga media dan blogger yang tidak bertanggung jawab membuat artikel tanpa interview saya dan pembaca menganggap perkara yang dikeluarkan adalah benar. Ingin saya tegaskan di sini, segala apa artikel yang dikeluarkan selama ini yang bukan interview dari mulut saya yang telah dikeluarkan adalah palsu. Kongsinya lagi, sejak akhir-akhir ini timbul kabar angin yang mengatakan Alif dan Ruhainis bakal berkawin dalam masa yang terdekat. Bagaimanapun, perkara tersebut tetap hanya menjadi sekadar kabar angin kerana tiada kenyataan yang dibuat oleh kedua-dua belah pihak. Malah, menerusi sebuah video yang dikongsikan di laman Instagram ibu kepada Alif, yaitu Siti Hafizah juga memaklumkan dirinya akan sentiasa menerima keputusan Alif sekiranya dia mahu berkahwin lagi. Terdahulu, kontroversi antara Alif dan Ruhainis tercetus selepas mereka ditahan atas kes haluat pada 9 Mac lalu namun dibebaskan dengan jaminan polis. Susulan kes tersebut, rumah tangga penyanyi lagu Sayang-Sayang itu dengan Bella Astila semakin bergelora sehingga akhirnya mereka bercerai pada 13 Jun lalu. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.